Baik guys, hari ini kita lagi kedatangan mobil LC Prado bensin 2,7 dengan keluhan tarikannya lelet. Ini semalam udah kita tune up total semua, tinggal satu lagi pengerjaan, yaitu bersihkan full filter yang di dalam tangki. Yang ini udah kita ganti, udah tenaga sih udah agak lumayan, tapi masih kurang tarikan bawahnya. Jadi kita mau tak mau harus turun tangkinya guys. Jadi dia ini, kita menggunakan alat SST seperti ini guys. Jadi di dalam, wah ribet lah, ribet turunkannya, kayak portum juga dah. Oke guys, coba kasih contoh sedikit dulu. Good. LC 2TR ya, Bu? Yoi, 2TR ya. Sama kayak Fortuner, beda di intake itunya aja. Filter udara sini. Oke. Cut. Susah enggak bukanya tadi, Bu? Lumayan. Lumayan ya. Aduh. Kalau yang punya mobil enggak bisa nurunkan ini ya kayaknya. Enggak mungkin lah segelas mobil kayak gini buka sendiri ya. Tekan ini. Oh ya, itu abang itu yang ganteng itu. Nah, ini ajudan nih. Nah, jadi gitu, kalau ada alat itu gampang deh guys. Gerak deh kan guys. Wah, jadi nggak main ketok-ketok ya gitu guys. Jadi bagi kawan-kawan bengkel, aku rekom lah beli alkan kayak gini. Kan kasihan ditengokin konsumen kalau dipukul-pukul. Aku dulu sebelum punya alat ini getok juga, baru pakai rantai, jadi kurang profesional. Jadi kita pesan online aja, sekarang kan udah canggih, tinggal pesan-pesan aja ya kan guys. Jadi biar konsumen itu lebih yakin gitu. Kayak kami nih lah, muka naik PKL semua, kayak mana mau yakin orang kalau alat kami abal-abal, nggak yakin lah dia. Cuman sepatu belum datang ini, masih pakai sendal ini. Insyaallah tak lama lagi sepatu kita ready nih. Tahun semalam udah hancur sepatunya, nggak tahan. Oke, itu topnya udah ditandai tadi? Udah. Oke, itu ada tandanya guys. Biar nanti menguncinya tahu kita udah kencang atau enggak. Nah, paksa patah, ini plastik. Gaskan. Tim kita masih muda guys. Tapi berbakat nih, Bu. Coba. Oke, gimana hasilnya? Kotor kali nggak? Oke, itu dia guys, kita saksikan sama-sama ya guys ya. Tidak ada dusta di antara kita. Apakah benar kotor atau tidak? Kalaupun tak kotor ya, paling tidak kita udah tak kesini lagi ngarah analisanya, bisa ke yang lain gitu. Kenapa dia bisa tarikannya lelet? Aspata guys. Cacing aja deh. Oke guys, bau ya. Tamak ini. Tamak ibu. Pertama. Bau. Masuk hidung saya sudah. Oke, angkat. Masih jatuh. Pertama. Pertama ini warna apa? Waduh. Kembali besar. Bud, pertama warna apa? Pertama 92. Kenapa? Kok hitam? Masih lagi berarti. Oke, guys. CRP kita udah hidup ini guys, udah oke nih, temperatur juga udah normal. Temperatur juga udah normal, 1,5.
itu tinggal satu lagi Camry, barangnya belum ready, sama ini kiri steel clip dong. Oke, mantap. Oh ya, ini lanjut kita buka nanti. Bentar ya guys, aku ngopi dulu, ngopi. Bentar ya, kita buka dulu ya. Pokoknya nggak ada dusta di antara kita. Oke guys, mohon maaf guys, lupa tadi memvideokan filternya tadi. Pokok intinya filter saringan teh yang di bawah itu dia guys, kotor. Jadi ini mau kita tes jalan dulu, mohon maaf ya tadi lagi sibuk kali guys. Itu udah alhamdulillah udah tinggal satu lagi, udah selesai semua. Jadi aku tadi repot, jadi lupa memvideokan. Ini aja lah, kita tes sama-sama ya. Ini aslinya tarikannya semalam ngeden ini, lelet. Kayak, lebih kencang lagi ya lah. Oh iya lah. Jadi ini sama-sama kita tes dulu guys, LC-nya. LC Prado. Berhasil nggak dia, masih ngeden lagi nggak dia, jeda nggak metiknya, delay. Oke, sama-sama ya guys. Aku bukan yang mana-mana, lupa tadi. Padahal tadi udah janji tadi mau ku videokan filternya. Aduh guys, intinya itu aja guys, di tune up. Tune up itu langkah pengerjaannya, intake, clap dibersihkan semua, throttle body dibersihkan, injektor dibersihkan, piston digurah. Lanjut tes jalan kemarin, masih kurang tenaganya, lanjut buka filter kita. Inilah kita buktikan sama-sama hasilnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan berhasil ya guys. Oke, bismillah. Oke, kita saksikan sama-sama lo guys. Udah mau ya, nampak dari gasnya ya. Udah beda deh, senggol sedikit jalan deh ya. Tapi salahnya kita, tapi ya gimana lah guys, kerjaan kita alhamdulillah ada, jadi gak sempat ngetes-ngetesnya sebelum dan sesudah. Intinya kita real, gak ada bohong-bohong. Kalau ada punya keluhan seperti ini, ya boleh dipraktekkan itunya aja gitu. Tapi kalau mau lebih kencang lagi, di mapping aja guys, kalau ada dana. Tempat kami belum ada, aku mau beli itu gak sanggup biayanya, mahal kali. Posisi AC hidup ini ya. AC hidup ya, on ya, on ya. Oke, kita langsung test drive dulu, tapi jangan kencang-kencang kali, kan terasanya itu kok memang udah jambak dia. Kita gas ya, macet pula ya guys ya. Gimana guys? Nggak ada jeda ya, nggak ada jeda, nggak ada jeda. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah top chair ya, nggak ngorok lagi dia ya? Nggak. Alhamdulillah, tapi nanti san pastikan ya guys, aku cut dulu ya, nanti biar di sana mulai pacunya, ini agak rame kali. Takutnya terlalu panjang durasinya di skip pula ya kan. Tapi intinya jangan lupa subscribe guys, biar aku tetap semangat ngocehnya ya kan. Ngoceh tapi berbagi deh ya. Oke. Oke guys, ini udah pacu guys. Oh, tekongan ya guys, sabar guys. Oke. Semangat guys dia kontennya. Gimbal kali guys. Wih, slow guys, slow guys. Guys. Wih, beda kali lo ini. Aduh guys, sorry guys, ini sengaja ini, main-main aja ini. Intinya gimana tren guys? Lumayan, jangan berubah. Oh, iya. Dari berhasil yang ya? Berhasil. Jadi kalau tak sembuh di bengkel kita, alhamdulillah nggak dibayar guys. Alhamdulillah tak dibayar. Jadi kalau tak sembuh tak dibayar, ya harus sembuh. Oke, jadi kalau ini dibayarin ya? Dibayar lah. Alhamdulillah berhasil guys, mantap hotel itu. Begitu, bu. Wah, aduh, udah lah bang cok, nekung sana gitu udah jadi tuh. Oke guys, jangan lama-lama lagi. Oke siap, sekian dan terima kasih ya guys ya, mantap.